Selamat siang, good afternoon. Hello, guys. Saya di sini sebenarnya bukan mau ngapa-ngapain, mau cerita apa aja. Enggak, tadi. Saya Arifin Ardi, saya ikut grip tahun kemarin di ketua, tahun ini pas Cahyu Prihatmoko. Saya juga ikut mengembangkan Blangkon di bagian kesenian atau artwork team in Blangkon project. Dan saya bekerja di iLab. iLab sebagai web developer bersama Muhammad Ibang. Dan saya juga panitia, sebagai panitia Genom Asia 2015 tahun kemarin. Itu ada email saya dan ada web, kali aja mau berkunjung. Next. Di sini, di Indonesia itu orang pertama kali baru mengenal Linux lebih banyak dan lebih menyukai tampilan-tampilan di GNU Linux itu berasa serasa hacker. Hitam putih, hitam hijau, atau mungkin yang warna-warnanya elegan kayak KDE, GNOME yang sudah dikustomisasi oleh mereka sendiri. Next. Ini contoh-contohnya, ini saya ambil dari Linuxer Desktop A di Facebook. Itu ada yang cute, ada yang hacker. Kawaii. Ini juga ada yang semacam-macam ini. Next. Nah, kenapa? Karena mereka ingin terlihat keren oleh teman-teman mereka yang belum menggunakan GNU Linux. Karena GNU Linux itu yang mudah dikustomisasi. Karena mudah dikustomisasinya, mereka membuat seperti tampilan-tampilan sebelumnya. Next. Nah, apa aja sih yang membuat tampilan di GNU Linux itu terlihat menarik atau terlihat bagus? Ada desktop environment, bisa KDE, GNOME, SFCE dan lain-lain. Ada window manager-nya, bisa open box dan lain-lain. Wallpaper, PTGTK or PTDOM, dan icons. Nah, karena di sini saya next. Ini icon-icon yang banyak yang sering dipakai di GNU Linux untuk orang-orang yang tadi yang baru menggunakan GNU Linux. Ada Penta, ada Namis, dan lain-lain. Next. Dan setiap GNU Linux yang sudah ada saat ini, mereka mempunyai icon-icon yang khas. Ada kalau OpenSUSE yang GNOME, dia menggunakan Adoita dengan jumlah file SVG sebanyak itu, Debian, Adoita itu, Blangkon, Ubuntu, Elementary, dan lain-lainnya. Next. Semuanya dikonfirm manual. Jika masa iya semuanya dikonfirm manual, apakah akan butuh waktu yang lama jika kita membuka escape, export, close, buka, close lagi, kan nggak mungkin. Berapa waktu yang lama? Berapa waktu lama yang dibutuhkan? Maka dari itulah saya dan teman saya Herbigo untuk membuat pabrik icon. Gimana yang diawali hanya sebuah bash script dan yang saat ini sedang saya usahakan dipampet ke Python. Ya mungkin karena pabrik icon ini saya belajar Python yang sebelumnya belum pernah. Next. Apa aja sih fitur-fitur yang ada di pabrik icon ini? Bisa membuat project baru dari Git. Dari git yang sudah ada atau normal mode. Normal mode berarti kalian nanti buat iconnya sendiri-sendiri. Atau bisa juga, yang pasti intinya adalah bisa rekursif export dari SVG ke PNG. Atau bisa manage dan create template link dan lain-lain. Next. Kalau ingin bergabung silakan bisa ini, kalau emang ini bisa digital. Dan next. Selanjutnya untuk kedepannya saya berencana untuk membuat pabrik icon ini aplikasi berbasis GUI. Saya ini untuk
Demo ini yang tampilan ini saya buat menggunakan Electron dari Node.js. Next. Yes. Itu saja mungkin yang saya terangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.